Ajakan kencan ditolak seorang pria di Tuban, Jawa Timur, tega melukai kekasihnya. Korban terbaring lemah akibat luka tusukan di tubuhnya. Pria bernama Sumino ini tak berkutik saat diamankan warga Desa Sugihwaras, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ia diduga melakukan penusukan terhadap kekasihnya di sebuah warung Selasa siang. Tersangka berdalih tindakannya dipicu rasa cemburu karena kekasihnya menolak diajak kencan. Amarah pelaku pun memuncak ketika korban menolak meminjamkan telepon selulernya. Lelaki tersebut langsung mengayunkan gunting sehingga korban menderita luka pada bagian pinggang dan tangan. Korban dia tidur-tiduran di kursi milik Pak Sam, warung milik Pak Sam. Kemudian datanglah ini Pak tersangka ini, Pak Sumino ini datang menghampiri dia di warungnya, kemudian mengambil HP-nya. Kemudian merasa si HP-nya diambil, si korban ini merebut HP-nya kembali, kemudian tersangka mengacung-acungkan gunting. Tersangka kini mendekam di balik jeruji dan terancam hukuman 2 tahun penjara. Saparinan Wijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur.